Ibu kepada bekas anggota kumpulan elit yaitu Ebi Abadi meninggal dunia selepas pingsan ketika menjalani rawatan dialisis di sebuah pusat perubatan di Ibu Negara sekitar pukul 12 tengah hari hari Kamis. Berkongsi perkara tersebut, Ebi 45 berkata ibunya Hasna Abu sudah beberapa tahun menjalani rawatan berkenaan akibat masalah buah pinggang dan sempat meluangkan masa bersama Alayarham pada Rabu. Baru semalam saya menghadap mak, masakan mak dan belikan buah kegemarannya. Teman mak makan dan solat teman berbual. Hari ini mak sudah tiada katanya. Ebi memaklumkan mengenai pemergian ibunya menerusi perkongsian di Instagram miliknya. Jenazah dikebumikan di tanah perkuburan Islam EU Fo Keramat Kuala Lumpur selepas solat zuhur. Suami Ebi memaklumkan ibu mertuanya sudah lama menghidap sakit buah pinggang. Sementara itu, suami Ebi Muhammad Faizal Zakaria berkata, ini adalah kali kedua ibu mentuanya itu pingsan ketika menjalani rawatan dialisis. Minggu lalu, kata Faizal, arwah pingsan sehingga jantungnya berhenti sebelum dimasukkan ke sebuah hospital dan diberi bantuan oksigen. Arwah sudah lama menghidap sakit buah pinggang. Selain itu, ibu mertua juga ada masalah jantung.